Om Swastiastu. Yo teman-teman, kali ini kita akan melihat kumpulan kokoh dari Banjar Tegas Kanginan Pelihatan Ubud Genyar Sekatrono Purwajati Kumarogano dari tahun 2011 sampai 2022. Kita mulai saja dari tahun 2011, let's go. Nah ini dia teman-teman, karya di tahun 2011 dari Banjar Tegas Kanginan Pelihatan Ubud. Sosok celulu yang berwarna merah teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke 2012, check it out. Nah ini dia teman-teman, karya di tahun 2012 dari Banjar Tegas Kanginan Pelihatan Ubud. Sepertinya ini adalah perwujudan dari Dewi Parwati teman-teman, yaitu Dewi Mahakali teman-teman ya. Mohon dikoreksi jika saya salah teman-teman. Oke, kita lanjut ke 2014, let's go. Nah ini dia teman-teman, karya di tahun 2014 dari Banjar Tegas Kanginan Pelihatan Ubud. Sosok raksasa sepertinya membawa seekor babi teman-teman. Mungkin ini adalah Cupa teman-teman ya, yang membawa seekor babi di tangannya teman-teman. Mohon dikoreksi jika saya salah ya. Oke, kita lanjut ke 2016, meluncur. Nah ini dia teman-teman, karya di tahun 2016 dari Banjar Tegas Kanginan Pelihatan Ubud. Sosok raksasa buaya teman-teman ya. Oke, lanjut ke 2017, check it out. Nah ini dia teman-teman, karya di tahun 2017 dari Banjar Tegas Kanginan Pelihatan Ubud dengan judul Gogoh Sang Kalo Bobangkan. Kita lanjut ke 2019, OTW. Ini dia teman-teman, karya di tahun 2019 dari Banjar Tegas Kanginan Pelihatan Ubud dengan judul Gogoh Manuk Prolayo. Lanjut ke 2020, let's go. Nah ini dia teman-teman, karya di tahun 2020 dari Banjar Tegas Kanginan Pelihatan Ubud Gianyar dengan judul Gogoh Bawi Murup. Thank you.
lanjut ke 2022. Check it out. Ini dia teman-teman, karya di tahun 2022. Nah, ini adalah gogoh yang disimpan sangat rapi dan sangat awet dari tahun 2020 oleh Banjar Teges Kanginan Pelihatan Ubud, teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Saya ucapkan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Materi suk semua. Om Santi, Santi, Santi. Om.